Ya, saya ini ingin melihat persiapan Formula E seperti apa dan di lapangan seperti kita lihat, saya kira untuk apa untuk track balapannya sudah siap. Kemudian mungkin yang tinggal dikejar paddock dan untuk grandstand-nya ya masih ada waktu nanti habis lebaran, dan ya kita harapkan nanti di awal Juni kita bisa melihat balapannya. Ini sebenarnya sudah 100% belum sih Pak? Sirkuitnya sudah jadi 100% atau masih ada yang harus dikerjakan lagi? Izin Pak Presiden, kalau untuk tracknya sudah 100% selesai. Sekarang yang sedang dalam proses pembangunan adalah sampaikan Pak Presiden, paddock, grandstand, kemudian juga pagar. Nanti di atas beton-beton ini akan ada pagar yang itu untuk pelindung. Nah itu semua yang nanti akan dikerjakan sama persiapan untuk fasilitas bagi tamu-tamu yang menggunakan mall di sebelah ini. Tapi secara umum tracknya sudah 100% selesai. Ya, saya ini ingin melihat persiapan Formula E seperti apa dan di lapangan seperti kita lihat, saya kira untuk apa untuk track balapannya sudah siap. Kemudian mungkin yang tinggal dikejar paddock dan untuk grandstand-nya ya masih ada waktu nanti habis lebaran, dan ya kita harapkan nanti di awal Juni kita bisa melihat balapannya. Ya. Ini sebenarnya sudah 100% belum sih Pak? Sirkuitnya sudah jadi 100% atau masih ada yang harus dikerjakan lagi? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!